"Wahai Tuhanku, aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu berulang-ulang dengan berbagai cara. Terkadang aku mengajak secara terang-terangan dalam kelompok mereka. Terkadang secara sendirian terhadap seseorang di antara mereka. Aku berkata kepada mereka, 'Mintalah ampun kepada Tuhanmu, bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Dia menerima tobat hamba-hambanya. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan serta memberi ganjaran atas tobat dan istighfarmu. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu, hujan yang akan menyuburkan tanahmu sesudah kekeringan. Dia memberi rezeki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati dan mengaruniai anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera dan sungai-sungai akan menjamin pengairan bagi tanahmu." Doa dari Nabi Nuh alaihi salam ini terdapat dalam Al-Quran surat Nuh ayat 5-12.